Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih berkehendak memberikan kita kenikmatan, kesehatan, keselamatan sehingga hari ini kita masih bisa dapat melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa kita anugerahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas pengorbanan beliau yang telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan saat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Mustafa, alumni CLC Genting Tanjung dan sekarang melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Ngawi. Kepada panitia rantak 3 yang saya hormati, kepada dewan juri rantak 3 yang saya hormati serta teman-teman semua yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan puasa mengajarkan sabar. Salah satu nama Ramadan adalah Syahrul Syabar yang artinya bulan kesabaran. Mengapa Ramadan disebut bulan kesabaran? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10 dijelaskan bahwa bagi orang-orang yang bersabar juga mendapatkan pahala dengan bilangan yang tidak ada batasnya. Dengan puasa, umat Islam dididik untuk bersabar, menahan lapar dan haus sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ada makanan tidak dimakan, ada minuman tidak diminum, padahal makanan itu milik sendiri, minuman itu milik sendiri. Ia menahan diri untuk tidak mengonsumsinya. Demikian pula dengan istri yang cantik, pasangan yang halal, namun ia menahan diri untuk tidak mencampurnya karena sedang berpuasa. Demikian pula menahan diri dari mengumpat dan marah, meskipun ia dipancing-pancing oleh orang, tapi dijawabnya, "Inni shaimun," sesungguhnya aku sedang berpuasa. Menahan diri inilah yang merupakan bagian dari pendidikan kesabaran yang Allah Subhanahu wa taala canangkan melalui puasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan banyak sekali keutamaan untuk orang-orang yang sabar. Dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan-keutamaan orang yang sabar. Kemudian dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan keutamaan sabar yang sangat luar biasa. Lalu ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari keutamaan sabar dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Yang pertama yaitu pahala tanpa batas. Yang kedua, mendapatkan mayatullah adalah orang-orang yang sabar akan mendapatkan kebersamaan Allah. Artinya, seorang yang telah sabar maka akan diliputi dan dinaungi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya, perlindungannya, pertolongannya dan ridho-Nya. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala tidak sama dan tidak bersama dengan makhluk-Nya. Yang ketiga yaitu kunci kebaikan. Bersama syukur, sabar merupakan kunci kebaikan. Seseorang selalu baik di sisi Allah Subhanahu wa taala tatkala mampu mengombinasikan sabar dan syukur dalam kehidupannya. Dan yang terakhir adalah orang yang sabar akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim harus sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meskipun perintah itu berat dan dibenci oleh nafsunya. Kesabaran juga harus diimplementasikan dalam meninggalkan kemaksiatan dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perlu dipahami bahwa sabar dalam Islam bersifat proaktif dan progresif yang tidak statis tetapi telah didahului atau bersamaan dengan ikhtiar.
maksimal dan upaya untuk senantiasa mencari solusi atau problematika yang dihadapinya. Saat semua upaya telah dilakukan, ikhtiar mencapai batas maksimal, maka saat itulah sabar bertemu dengan tawakal. Berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan suci Ramadan tahun ini kita mampu melatih kesabaran kita dan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keutamaan sabar dan pahalanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun akhiru qalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.